Nah, ini tadi saya sudah terpanggil untuk membuatkan derma untuk surau kita itu. Saya sudah sediakan cek berjumlah RM20,000. Nama akaunnya belum saya tulis lagi, Tuan Adi tuliskan nama akaun surau kita itu, ya. Tapi jumlahnya dah pun tercatat di sini. Saya harap cukuplah RM20,000 gitu. Ya Allah, RM20,000 ni dah lebih pada mencukupi. Terima kasih banyak-banyak. Anus, ambil ni. Buat resipnya. Wah, Cik Kamil. Cik Kamil ni memang betul-betul pemurah. Cik Kamil tahu tak, dalam kampung ni Cik Kamil lah paling banyak sekali menderma. Terima kasih. Kalau dimurahkan lagi rezeki saya ni, lebih banyak lagi lah boleh saya menderma kepada kebajikan kampung kita ni, Dori. Sekarang kamu berada di alam barzah, alam antara dunia dan akhirat. Maka ketika dua malaikat Munkar dan Nakir yang ditugaskan oleh Allah mengunjungi kamu, janganlah kamu menjadi terkejut ataupun gentar, kerana keduanya adalah makhluk biasa seperti kamu dari sekian banyak makhluk-makhluk Allah. Cik Ros, nak tanyalah pasal sedekah hairat kita tu. Kain kapan dan keperluan lain cukup ke? Ya, alhamdulillah, cukup lagi banyak lagi. Awak jangan susah. Tu, benda hari kita, kewangan kita tu awak tanya je. Cuba ceritakan kat dia. Ikut pada rekod, kain dan duit sedekah tu memang lebih pada cukup untuk 200 jenazah. Ha, yang disedekahkan Cik Kamil tu. Ha, 5,000 yang dibagi tu hari, rasanya dah terlebih sangat dah. Cik Kamil tu memang baik hati betul lah. Bermurah. Mudah-mudahan hidup dia diberkati Allah, nak je kan kak? Memang dia macam tu. Dia suka tolong. Dia pantang dengar je orang susah je dia tolong. Ha, memang alhamdulillah lah. Kita berdoa lah sama-sama. Kita doakan dia kebaikan dia, keluarga dia, saudara mara dia semua. Biarlah dia dapat diberkati Allah dengan dia betul apa memberi pertolongan pada kita ni semua. Mudah-mudahan kita doa. Amin ya rabbil alamin. Dah boleh kan ke kita? Boleh. Hujung sana satu hujung. Sini. Bawang kaki 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 keliling orang kampung pun aku dah buat. Senang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini mesti projek besar ni ya. Tak main lagi meeting ya. Tak adalah Cik Kamil, kami ni bincang biasa je. Duduk dulu. Ada apa? Kami sebenarnya ada rancangan nak buat tadika Islam untuk anak-anak kampung kita ni, tapi itulah Cik Kamil. Modalnya ya Allah banyak sangat. Kami tak boleh nak buat apa dah. Kami kira-kira pun dalam RM10,000 juga kan. RM10,000 jugalah modal nak buat tu. Yalah, tapak tu ada dah. Yalah, tapak wakaf, tak perlu bayar sewa. Cuma tu lah nak buat bangunan tu, modalnya memang mahal. Saya tertarik dengan ni, dengan tadika Islam ni. Saya tertarik sangat-sangat. Yalah, bagus untuk anak-anak kampung, ya tak? Beginilah. Sedekah dari saya RM10,000 untuk kegunaan tadika Islam. Alhamdulillah. Terima kasih sangat-sangat Cik Amin. Nanti saya akan beritahu orang kampung Pakcik kami adalah penderma utama untuk tadika ini. Terima kasih sangat-sangat. Alhamdulillah. Cik Kamil pun ada kat sini. Alhamdulillah, elok betul lah tu. Saya memang berhajat betul nak jumpa Cik Kamil. Nak bagi tahu, projek gelanggang silat kat kampung kita ni dah nak hampir siap dah. Kalau lah tadi Cik Kamil tak derma kat kampung kita ni tentang projek gelanggang silat tu, sampai sekarang gelanggang tu pun tak ada. Dengan duit tu segala-galanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Cik Kamil. Terima kasih. Terima kasih, Mu'in. Segalanya datangnya rezeki dari Allah juga, ya tak? Jadi kalau ada apa-apa lagi yang saya boleh derma, bagi tahu aja. InsyaAllah saya akan lakukan. Saya suka bersedekah untuk kebahagiaan orang-orang kampung. Ya?
Saya minta diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Minta diri ya. Ya. Salam. Dia itu memang baik. Suka sangat menderma. Kadar kematian untuk wanita pun dia dah derma dah. Lebih mencukupi segala-galanya. Daripada kain kapan, keperluan untuk kematian, semua dah siap dah. Tok, tadi pun dia jumpa kita orang. Dia bagi saya cek. Lepas tu, dia kata duit tu untuk tadika Islam yang Tok dah lama rancang tu. Dia bagi saya RM10,000, jadi saya dah bank lah dalam akaun surau kita tu. Encik kami semua dah baik orangnya. Tapi kita ni tak boleh lah, Abah. Kan dia seorang aja untuk tolong kita. Itulah nama mempergunakan kebaikan dia. Ramai semua orang kampung ni, orang susah. Orang miskin, ibu tunggal. Dia bagi derma. Dah beri ribu lah habis duit dia derma kat orang, bang. Yelah. Biar Allah bagi rezeki banyak dekat dia. Nanti boleh kongsi dengan kita, kan, Tok? Lagi banyak dia bagi, maknanya banyaklah benda yang kita rancang kita boleh buat, kan, Tok? Yelah. Betul juga. Tapi kita ini mestilah berdoa. Semoga hatinya itu terbuka untuk terus menderma. Dan semoga pengorbanannya itu diredai Allah. Inilah bila dah dapat duit dari Encik Kamil tu, banyaklah projek yang dapat digerakkan segera. Encik Kamil ni pun suka sangat sembahyang kat surau kita ni, Tok. Tak ramai orang kampung kita ni macam Encik Kamil. Apa yang awak cakap ni, Moen? Allah, siapalah saya ni? Janganlah merendah diri sangat, Encik Kamil. Encik Kamil ni seorang ahli ibadat. Seorang yang tak pernah putus menderma. Budi pekerti? Nih, nombor satu. Jadi orang macam Cik Kamil ni patut disanjung. Tok, kita patut war-warkan nama Cik Kamil ni pada setiap penduduk kampung kita ini. Bagi tahu pada diorang, Cik Kamil ni seorang penderma yang sangat bagus. Dermawan. Tapi memang satu kampung ni dah tahu perkara tu mungkin. Encik Kamil ni memang bukan calang-calang orang. Janganlah puji terlalu tinggi tu. Nanti kamu jatuh, susah. Saya ni ada hal sikit dekat bandar. Ada mesyuarat di bandar. Jadi saya minta diri dulu ya. Ingat ya, kalau ada apa-apa, telefon aja saya, bagi tahu. InsyaAllah saya akan bantu. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni mana yang lain? Janji tak pernah tepat. Ada tu tu. Jap, saya pergi tengok. Bagaimana? Tertinggal barang? Lah. Wallet saya dengan jam. Pergi ambil air segelas. Baik, Tok. Tok, Tok. Saya rasa, Tok, lebih baik kita bawa Encik Kamil ni ke hospital, Tok. Mana tahu ada sakit jantung, Tok. Yelah, Min. Tapi apa-apa pun, kita usahalah dulu. Encik Kamil. Encik Kamil. Buat bertenang. Ya Allah. Encik Kamil. Buat mengucap. Mengucap. La ilaha illallah. La ilaha illallah.
La ilaha illallah. Apa yang kau tak tengok tu, Muin? Sudahlah tu. Tak payahlah nak cari kesalahan orang. Saya bukan apa tu. Cuma saya tak faham tu. Arwah ni kan orang baik. Tapi kenapa mayatnya cepat berbau tu? Saya tak faham tu. Setiap apa yang berlaku, biarlah ia boleh membuka minda dan membuka pemikiran kita. Bukan aja membuka emosi. Kalau ikut emosi, hidup kita ni tak akan ke mana, Muin. Tapi kalau kita ikut minda, barulah kita sedar siapa kita dan kenapa semua perkara ni Allah tunjukkan pada kita. Masalahnya, saya masih tak faham lagi tu. Dan saya tak boleh terima semua ni tu. Nantilah semua ni tu jelaskan pada kamu, Muin. Tapi sekarang ni bukan masanya untuk buat semua. Yang penting sekarang ni, jenazah ni kita nak kena uruskan dulu. Dahlah, baiklah cepat-cepat kita uruskan jenazah ni. Baiklah kita mandikan. Sampai semalam aku telah menderma 40,000. Bulan ni saja duit masuk lebih 500,000. Apalah salahnya 40,000 dari 500,000. Lagi banyak aku menderma, lagi manis nama aku ini disebut orang. Dan aku nak jualkan sekarang ini nama aku pada orang luar. Biar mereka tahu, biar mereka sedar aku ini adalah seorang dermawan yang paling banyak menderma kepada orang lain. Dengan itu, rezeki masuk melimpah ruah. Keluarnya sikit, masuknya banyak. Aku pun suka. Orang panggil aku Encik Kamil tu seorang yang paling baik, paling bagus, murah hati, suka menderma, menolong orang lain. Aku suka semua tu, aku suka. Sekarang semua orang akan kenal aku ni siapa. Orang kaya yang sangat suka menderma untuk kebajikan semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nampak sedih sangat ni? Kesian saya tengok. Cerita pada saya kenapa? Encik, saya ni suami saya terlantar sakit kat rumah, encik. Anak lelaki saya pula kemalangan motosikal. Kerja kat gerai tu berapa sen lah saya boleh dapat, encik? Alah, kesian. Kesian sangat saya dengar. Sedih sangat cerita tu. Dahlah, janganlah bersedih sangat. Nanti saya pun naik sedih juga jadinya. Nah, terima ni. Dari saya ikhlas. Ya Allah, encik. Banyaknya ni. Tak apa. Asalkan suaminya sembuh, anaknya sembuh, encik tak bersedih macam ni. Pakai gunakan duit tu dan ingat yang memberinya ialah saya. Nama saya Kamil.
Saya bagi tahu kepada orang kampung semua. Siapa dalam kesusahan, datanglah berjumpa dengan saya. Nama saya sekali lagi Kamil. Jumpa Kamil, ya. Ya Allah, baiknya hati Cik Kamil. Semoga Allah merahmatilah Cik Kamil hendaknya. Terima kasih banyak-banyak Cik Kamil. Saya minta diri dulu ya Cik Kamil. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haha. Tok, Tok. Saya masih tak puas hati, Tok. Arwah ni orang baik, tapi dapat balasan yang tak baik pula, Tok. Atau memang arwah ni ada buat benda yang tak baik ke, Tok? Astaghfirullahaladzim. Kamu tu janganlah nak buruk sangka pada arwah ni, Muin. Apa yang terjadi ni, Allah nak tunjukkan pada kita. Dan kita ni mesti redha. Jangan pula kita ni menceritakan keburukan ni pada orang lain. Sama-samalah kita semua ni menjaga aib arwah, ya. Taulah Allah akan menjaga aib kita pun. Dahlah. Marilah kita selesaikan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah. Tunggu dulu, Tok. Saya masih tak puas hati, Tok. Arwah tu kan orang baik, tapi kenapa dapat balasan macam itu sekali? Hidup kita ini, Muin, kita janganlah cari kesalahan orang saja. Kita nak kena tengok dan nilai. Lepas kita tanam dalam hati kita ini, supaya kita ini tak buat apa yang dia dah buat. Apa yang dia dah buat tu? Saya tengok dia orang yang baik. Arwah tu memang suka menderma. Dan sumbangan dia juga dengan jumlah yang besar. Sebab dia banyak duit. Dan dia juga baik orangnya, Muin. Tapi dia juga nak orang sebut-sebut pasal dia. Dia nak orang puji dia. Sifat riak dan takabur yang ada dalam diri dia yang kita tak nampak tu lah. Yang buat dia jadi macam tu. Masya Allah, Tok. Saya ingatkan arwah tu betul-betul jujur nak tolong kita tu. Arwah tu memang jujur untuk menolong orang. Cuma niat dia dengan Allah tu aja yang silap. Kesian tu, kesian. Hartanya banyak, makan pun tak habis. Tapi rupa-rupanya boleh membuatkan dia jadi riak pula tu. Kesian. Balik dulu tu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti menimpa kalian adalah asyikur asgar, iaitu syirik kecil. Sahabat bertanya, apakah syirik kecil itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, riya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksud, mahukah kalian aku beritahu sesuatu yang paling aku takuti lebih daripada Dajjal? Mereka berkata, tentu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, riya. Sirik yang tersembunyi iaitu seseorang yang mengerjakan solat, lalu dia menyempurnakan solatnya apabila dia mengetahui seseorang memandangnya. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Tapi kan Tok, saya hairan kenapa arwah Pakcik Kamil itu boleh dikatakan riak. Riak itu ialah menampakkan ibadah dengan niat untuk mendapatkan pujian dan sanjungan supaya dirinya tu dipuji, dapat kedudukan atau penghargaan atau keuntungan duniawi. Ya Allah bang, kenapalah arwah tu boleh jadi macam tu bang? Kenapa dia ada perasaan bangga dan riak? Semua perkara yang dia buat tu semua nak menunjuk pada kita je. Kesian saya tengok dia bang. Arwah tu kan nak menolong kita tu, tapi tak sangka pula dalam niat hati dia tu ada riak. Semoga Allah mengampuni segala dosa-dosa dia. Kita ni cuma boleh berdoa dan sedekahkan al-fatihah kepada dia. Semoga janganlah ada di antara kita ni hidup dengan perasaan penuh. Ya. Namun sebenarnya. Yelah, dah meninggal lah. Kenapa benda ni? Tahlil ayah kau tak nak pergi. Hari tu ayah semua nak sebat. Abang sedih tengok apa yang terjadi pada arwah. Tu kesangkan rasa hati. Ron! Ron! Korban cinta kerananya. Menaruh nikahnya.